Salah satu tanda durhaka Bapak Ibu banyak sekali. Salah satunya apa? Salah satunya adalah di mana orang tua meninggal, anak-anak tak membagikan harta warisan secara Islam. Tanda seseorang durhaka kepada Allah, tanda seseorang durhaka kepada kedua orang tua, ketika orang tua itu meninggal, mereka berbantah-bantah, mereka berselisih di dalam pembagian harta warisan, sehingga orang tua yang ada di dalam kubur merasa kesakitan, menjerit, menahan sakit dan pedihnya azab kubur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sebab apa? Sebab anaknya berselisih di dalam pembagian harta warisan, sebab anaknya tak membagi harta warisan secara hukum Allah. Iko kalau awak tidak bagi harta itu secara Islam, Bapak Ibu, yang sima itu tersiksa. Meninggal anak kita, seorang anak meninggal memiliki bapak, lalu bapaknya tak dibagikan harta warisan, ini pun menyalahi aturan Allah. Maka dalam Islam ada namanya ilmu mawaris. Di dalam Islam ada namanya ilmu mawaris atau ilmu faraid. Di mana hukum ini pada saat sekarang ini, pada zaman sekarang ini, umat di seluruh dunia sudah lupa satu hukum Allah yang benar-benar harus kita tunaikan. Tak kita tunaikan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta yang batil. Ulama menafsirkan harta yang batil itu bisa saja mencuri, korupsi, merampas. Ini termasuk harta yang batil yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita ambil. Maka salah satunya adalah merampas, di mana seseorang merampas hak orang lain. Ketika orang tua meninggal, anak yang paling besar paling merasa berhak untuk membagikan harta warisan terkadang. Namun terkadang anak perempuan karena penyesuaian adat malah lebih berasa berhak untuk mendapatkan harta warisan dan hampir semuanya diambil oleh mereka. Namun Allah katakan ini tidak adil. Sampai terkadang laki-laki lebih banyak tapi tak sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lupakan Bapak Ibu saudara-saudari mukmin Allah. Pada zaman ini, di Arab kah? Di Eropa kah? Di Indonesia kah? Di Pekanbaru kah? Di seluruh Riau kah? Di seluruh Sumatera kah? Hukum ini sudah mulai terlupakan. Iko Bapak Ibu Allah. Hukum pembagian harta warisan ini dah mulai kita lupakan. Mempelajarinya pun kita tidak pernah. Terkadang mendengar ceramah pun saking jarangnya kita mengikuti kajian, tak pernah kita dengarkan apa itu pembagian harta warisan. Apa yang dilakukan ketika seseorang meninggal? Apa sih sebenarnya? Maka di sini saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu rahmati Allah. Allah katakan pada surah An-Nisa, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Seorang laki-laki memiliki bagian tertentu yang Allah tetapkan. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu juga perempuan memiliki harta pembagian tertentu yang Allah tentukan. Berapa pembagiannya? Pembagiannya ada 7. Yang pertama 1/2 atau setengah. Yang kedua, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, yang terakhir asobah, sisa. Inilah pembagian harta warisan, bentuk pembahagiannya yang Allah tentukan. Ada kalanya seseorang mendapatkan harta warisan itu setengah, terkadang 1/3, 1/4, dan seterusnya. Contoh, seorang istri meninggal. Meninggalkan suami, anak, laki-laki, anak, perempuan. Berapakah bagian suaminya? Berapakah bagian suaminya? Apakah suami mengambil harta semuanya?
Seorang suami meninggal, meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, cucu, saudara. Siapakah yang berhak mendapatkan harta warisan? Inilah permasalahan kita di dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terlupakan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, ta'allamul faraid. Nabi Bapak Ibu mengajarkan dalam hadis, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid. Ikhwah sedang belajar gini. Mendengar minimal. Ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu pembagian harta warisan. Fa innaha min dinikum. Itu termasuk dari agama. Wa innaha nisful ilm. Ilmu faraid ini derajatnya setengah daripada ilmu. Anggap botol aqua, le mineral atau aqua itu penuh. Setengah kita minum setengah. Setengahnya itulah yang kita minum itulah daripada ilmu faraid. Derajatnya di sisi Allah. Lalu Nabi sambung yang terakhir. Wa innaha awwalu ilmin yunza'u an ummati. Wa innaha awwalu ilmin yunza'u an ummati. Inilah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Inilah ilmu yang pertama kali nanti ketika dekat hari kiamat Allah cabut ilmu itu sehingga manusia lupa tentang ilmu ini, Pak. Ikolah nampak kita melihat ada orang meninggal, harta warisan itu berebut, yang mengingatkan pun mereka untuk membagikan harta warisan secara Islam hanya satu orang, yang melarang 100 orang. Karena dicabut oleh Allah tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Sahih Bukhari. Maka dari itu wahai saudara, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, ilmu tentang pembagian harta warisan adalah merupakan kewajiban kita. Kita wajib diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajarinya, apalagi menunaikannya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, sedangkan Allah sendiri dalam Al-Qur'an untuk membagikan harta yang kita tinggalkan secara Islam, kalau tidak kita durhaka kepada orang tua. Orang tua masih hidup, alhamdulillah. Kalau dah meninggal, ketika tahun lalu, 10 tahun lalu meninggal, harta yang ditinggalkannya adakah kita bagi secara Islam? Apakah kita yakin saat ini beliau di dalam kubur tenang, bahagia, sentosa? Kita doakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma ghafir laha warhamha. Diampuni Allah, tapi ternyata masih disiksa. Apa di dunia anaknya yang membuat sengsara? Maka ini adalah sebuah hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan dan tak pernah dihapus oleh Allah. Itu kadang ada dalam ilmu Al-Quran namanya An-Nasikh wal-Mansukh, ayat yang dihapuskan. Dan ada ayat yang tak bisa diterapkan. Contohnya hukum qisas. Tak bisa kita terapkan di Indonesia ini, Bapak Ibu. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu hukum. Namun hukum ini semua sudah mulai terhapus dari dunia. Sudah mulai dilupakan. Sehingga kita khawatir harta yang selama ini kita anggap halal, dari pagi sampai sore kita bekerja, mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak, namun ternyata bercampur dengan yang haram, yang batil tadi, yang tidak sesuai harta yang kita ambil dari pembagian harta warisan, maka seluruh harta kita jadi haram di sisi Allah.